Halo guys, welcome back to my channel. So di video kali ini, gua nggak bikin video alur cerita lagi. Ya karena emang nggak ada lagi film movie dari animasi Boboiboy. So jadi di video kali ini, gua mau membahas tentang batalnya rilis film Boboiboy Galaxy Special. Tapi sebelum lanjut videonya, klik subscribe-nya dulu ya. Dan aktifin juga loncengnya agar kalian mengetahui duluan kalau channel ini mengupload video terbaru. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja yuk. Jadi Monsta mengumumkan di akun Instagramnya bahwa Boboiboy Galaxy Special itu batal dirilis dikarenakan pandemi virus Konoha yang masih belum mereda. Akhirnya Monsta membatalkan perilisan seri tersebut. Padahal dulu Monsta menjanjikan hal itu pada menit terakhir video Boboiboy Galaxy musim 1 episode 24. Tapi kalian jangan berkecil hati dulu, karena sebagai gantinya Monsta akan merilis Boboiboy Extended Edition untuk merayakan ulang tahun ke-10 tahun animasi Boboiboy. Lalu apa itu Boboiboy Extended Edition? Oke, jadi menurut akun Instagram fanspec @boboiboygalaxy.id, Boboiboy Extended Edition itu menceritakan kisah perjuangan Boboiboy yang akan dimulai dari usia anak-anak, atau mirip-mirip dengan Boboiboy seri season 1. Bedanya dari seri itu, mungkin akan merimake isi cerita yang ada di dalamnya, dan durasinya akan dibuat lebih panjang dari seri tersebut. Nah, kalau bedanya dengan seri Boboiboy Galaxy Special yang batal rilis, Boboiboy Galaxy Special menyajikan cerita Boboiboy dan teman-temannya di markas tempur A. Tetapi seri tersebut ditunda karena Monsta fokus mengembangkan film Boboiboy Movie 2 waktu itu. Nah, pada tanggal 9 September 2020 lalu, Monsta mengumumkan bahwa perilisan seri ini akan berdurasi spesial 1 jam. Wah, sayang banget ya, seri Boboiboy Galaxy Special batal dirilis. Padahal udah banyak yang menanti-nanti perilisan seri itu. Tapi ya udahlah, apa boleh buat. Udah keputusan dari pembuatnya, ya udah kita terima aja. Lagian juga Monsta memberikan imbalannya kok, yaitu seri terbaru lagi Boboiboy Extended Edition. Tapi belum tahu ya kapan dirilisnya. Ya, semoga aja secepatnya ya. Dan please jangan dibatalin lagi. Soalnya jujur, gua sedikit kecewa dengan batalnya perilisan Boboiboy Galaxy Special. Karena pasti seri itu ceritanya menarik banget deh. Dan semoga aja Boboiboy Galaxy musim 2 juga dibuatkan animasinya. Agar animasi Boboiboy semakin terbaik deh dan keren pokoknya. Oh iya, kalian sedih gak nih Boboiboy Galaxy Special batal dirilis? Kalau gue sih ya sedih campur bahagia lah, karena kan ada seri terbaru lagi di animasi Boboiboy. Tapi tunggu dulu, ada yang masih ngeganjel nih. Boboiboy Galaxy Special itu batal dirilis apa ditunda? Soalnya kalau ditunda ya alhamdulillah masih bisa dirilis. Tapi kalau dibatalin ya udah nggak akan dirilis. Tapi di situ Monsta bilangnya di cancel, yang artinya itu dibatalkan. Wah, berarti emang gak ada harapan lagi deh bisa ngelihat seri itu. Ya udahlah, terima aja ya. Oh iya, sebelum videonya berakhir, gua mau ucapin makasih ya yang telah mendukung channel ini hingga 200 ribu subscriber. Wah, gila sih. Menurut gua angka segitu itu banyak banget. Sekali lagi makasih ya. Dan maaf nih ya, 2 minggu gue gak upload video. Hahaha. Ya udah ya, segitu aja dari gua. Oke, klik like apabila kalian suka dengan video ini. Dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Oke, gua pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.